Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan mendukung pencanangan zona integritas yang dilakukan Badan Pusat Statistik Aceh. Pencanangan zona integritas dilakukan untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BPS se-Aceh. Pencanangan zona integritas akan diluncurkan oleh BPS pada 29 September 2020 sebagai bagian dari peringatan Hari Statistik Nasional. Nova mengucapkan selamat atas pencanangan zona integritas di BPS dan mendukung atas segala pencapaian yang telah dilakukan menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, ujar Nova saat menerima kunjungan sejumlah petinggi BPS Aceh di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh Selasa 22 September 2020. Sementara Kepala BPS Aceh, Ihsan Nurijal, yang memimpin rombongan BPS saat beraudiensi dengan PLT Gubernur Aceh, menjelaskan, pencanangan zona integritas di lingkungan BPS se-Aceh merupakan bagian dari kesungguhan BPS dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di seluruh unit yang ada.